Bos investasi bodong Budidaya Lele, Aliman, yang merupakan kepala cabang PT DHD Farm Cabang Jambi, mengaku terpaksa melarikan diri untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Aliman, kepala cabang PT DHD Farm Jambi, hanya bisa tertunduk usai ditangkap tim Jatanras Resmo Polda Jambi di Bantul, Yogyakarta pada Minggu 19 Juni lalu. Di hadapan polisi, Aliman mengaku bahwa dirinya terpaksa melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka karena ingin tetap menafkahi keluarganya. Terlebih, menurut Aliman, dirinya tidak terlibat dan tidak mengetahui aliran uang para korban ke PT DHD karena untuk persoalan uang akan langsung dikelola oleh PT DHD Farm Pusat yang berada di Palembang. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini sehingga aliran uang para korban dapat diketahui keberadaannya. Ketenangan sama keluarga, kemudian kita juga nyari nafkah untuk anak istri. Saya ini sekarang perasaan sampean nyesel nggak? Kalau saya kan nggak ngelakuin yang ini penipuan. Apa yang saya ungkapin itu sesuai diperintahkan dengan perusahaan. Kalau seandainya saya salah waktu itu, otomatis perusahaan juga sedang dihukum saya. Tapi pada kenyataan, selama ini kami menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan perusahaan. Bang, yang menawarkan. Bagaimana cara menawarkannya? Pakai brosur atau pakai apa? Kalau brosur itu semuanya adalah himbauan dari perusahaan. Ini kan kita tahu kita DPU nih bang. Nah, kita kenapa tidak nyerahkan diri kita dari awal? Iya. Sekarang kalau kita punya keluarga, punya anak istri, harus cari nafkah, apa kita sebagai orang laki-laki harus lari? Dalam pelariannya, Aliman selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran kepolisian. Namun, pelarian Aliman terhenti di salah satu rumah di Bantul, Yogyakarta setelah 3 bulan DPO. Saat ditangkap, Aliman tidak sendiri, melainkan sedang bersama keluarganya. Dalam kasus ini, ada 1.950 kolam yang disita dengan nilai 10 juta rupiah untuk satu kolamnya. Sehingga jika ditotalkan kerugian korban dalam perkara ini diperkirakan mencapai 19,7 miliar rupiah. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.